Aku nak bagi hadiah untuk suami makcik ni. Memang mak aku pula minta hadiah kat makcik ni. Malu. Aku tak muka kat mana. Dalam sebuah video yang dikongsikan oleh seorang pengguna laman TikTok, kelihatan seorang makcik sedang berjalan beriringan dengan seorang lagi makcik sambil berbual mesra. Menurut pemilik video, sebenarnya dia sedang menghantar barang pelanggan. Namun ibunya yang kebetulan ikut sama dikatakan telah meminta pokok bunga daripada tuan rumah tersebut. Pemuda itu yang segan melihat aksi ibunya hanya duduk di dalam kereta sambil berceloteh sendiri, membuatkan netizen berdekah mendengarnya. Delivery rumah orang. Lepas tu rumah makcik ni banyak pokok hati-hati. Mak aku dengan tak malunya kan. Main rumah makcik ni dia kata, boleh nak minta pokok hati-hati. Weh malu, bodoh aku yang malu lah ni. Makcik tu pun baiklah. Tak apa, saya bagi free. Ya Allah, malu aku. Nak tak muka kat mana. Mak tengok tu, mak aku duk acah sebab meluat kawasan pula tu. Main rumah orang dah ni, rumah customer gila. Aku nak main bagi hadiah untuk suami makcik ni. Memang mak aku pula minta hadiah kat makcik ni. Malu. Aku tak muka kat mana. Main guna. Buat malu lah. Ya Allah. Cuba cakap dengan orang yang dekat. Okey. Cuba cakap dengan orang yang dekat. Puas ni dapat bunga. Alhamdulillah ni. Jadi kebul aku.